yang pelaku eksekusi ini semua di bawah umur ya, kita naik bus. Kemudian dia tunggui, ngawasi sekitaran, kemudian yang lain antara dua orang ini, Doni dan Arya, itu masih DPO. Masih DPO. Arya. Amankan 4 orang dari 6 orang, masing-masing atas nama Bagus Dwi Kurniawan, kemudian kedua Giovanni Doni Setiawan, kemudian yang ketiga Nur. Baik, hari ini kami dari Polres Kudus akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian. Dari situ ke 6 pelaku tadi turun, kemudian mencoba mengambil paksa HP dan sepeda motor, namun korban melakukan perlawanan. Kemudian dari 2 tersangka ini ada yang memegang apa nih, parang dan celurit, yang satu mukul atau nebas di bagian punggung, itu si Arstama Doni, ya tersangka Arstama Doni. Kemudian satu lagi ini tersangka Arstama Arya, itu yang nebas tangannya, nebas tangan kirinya, lepas, kemudian karena panik ya kepala pelaku kabur, kemudian tersangka juga minta pertolongan. Akhirnya apa? Berapa banyak? Kita 1,5 liter. Oh, itu kok mabuk itu? Kamu rencananya mau begal apa? Motor apa main HP aja? Fahmi, tapi sama Fahmi. Rencananya? Rencana dua-duanya. Oh, dua-duanya.